Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Jumat 5 Juni 2020, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Judul RHK kali ini, Yesus yang ditinggikan. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar bagi para rasul memberitakan kesaksian mereka. Petrus menyampaikan bagaimana Yesus sudah dibangkitkan dan ditinggikan oleh Allah, dan kemudian ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan, selanjutnya mencurahkan kepada setiap orang yang ia kehendaki, supaya berita keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus dapat disebarkan kepada seisi dunia, sehingga banyak orang yang mengenalnya dan diselamatkan. Difirmankan kepada seluruh kaum Israel bahwa Yesus yang mereka aniaya, mereka bunuh dan disalibkan adalah Tuhan dan Kristus. Kristus dalam bahasa Yunani adalah Christos, artinya yang diurapi. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Roh Kudus adalah penghibur yang terus menyertai setiap orang percaya dalam kehidupan di dunia. Roh Kudus yang dicurahkan itu menggerakkan orang percaya untuk semangat, berani, dan dengan gigi melanjutkan pemberitaan tentang Yesus yang sekalipun telah disalibkan dan mati oleh karena dosa manusia, namun bangkit mengalahkan maut. Dan inilah letak kekuatan dari Injil yang terus diberitakan dan disaksikan oleh para rasul. Sebagai keluarga Kristen, kita semua adalah milik Tuhan, dan Ia berkenan mencurahkan Roh Kudus supaya kita diberi talenta-talenta untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita selalu meminta kepada Tuhan sambil menyediakan hati yang tulus supaya Ia berkenan memakai kita seturut dengan kehendak-Nya. Demikian juga saat hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kita pun dituntut dengan iman untuk menjaga alam ini sebagai bagian milik Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hati yang sungguh mengasihi-Mu. Ajarilah kami untuk merendahkan diri dan menjauh dari gaya hidup yang sombong. Tuntun kami untuk selalu memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup keluarga kami. Amin.